Hizbullah ketika meneriakkan merdeka untuk Indonesia, ketika berjuang melawan penjajah mempertaruhkan nyawanya untuk Indonesia, itu adalah orang tua kita, itu adalah sesepuh kita, itu adalah pendahulu kita, dan hari ini Bakar adalah penerus Hizbullah yang memerdekakan Indonesia, yang ikut berjuang untuk Indonesia. Oktober di tahun 45 menjadi tonggak dan sejarah resolusi jihad bangsa. Seruan jihad menggema dari Kiai Hasyim Asy'ari yang membakar semangat juang santri di negeri ini. Bulwaton minal iman jadi landasan perjuangan. Pekik takbir menggelegar memecah kesunyian. Bergerak para Hizbullah di garis terdepan. Nampak senyum keikhlasan menjemput kesaidan. Allahu Akbar, dan langit pun bergetar. Tak ada ragu dalam jiwamu, karena nyawa telah kau pasangkan. Api berkobar, santri melawan, dan nyawa pun melayang. Desing peluru menembus tubuh, tapi semangat tak pernah runtuh. Para pejuang memenuhi sudut jalanan, dan tak ada yang disesali semua tuh negeri ini. Selamat jalan syuhada, pintu surga telah terbuka, dan selalu kan kami lanjutkan semua yang kau perjuangkan. Tak ada ragu dalam jiwamu, karena nyawa telah.